Halo guys, gue sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang jadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Captain Tsubasa 2018 season kedua. Jadi terus kemarin ya bisa bilang akhirnya Genzo memutuskan untuk ikut gitu kan dalam pertandingan final, dan pastinya sudah ditunggu sama Snyder gitu kan. Dan ini pasti bakal hype banget sih, bakal seru banget gitu kan. Karena ya gak mungkin juga kalau Morisaki yang main gitu kan. Lu bayangin aja men, udah jauh sejauh ini gitu kan yang main Morisaki babak belur yang ada, boro-boro belur, bisa-bisa nih orang anak orang mati ditembakin Snyder mulu gitu kan. Jadi yang paling bijak emang Wakabayashi gitu kan untuk bisa nahan tendangan Snyder. Dan udah apa yang akan terjadi di episode kali ini, gue belum lagi ke episode terbaru dari Captain Tsubasa 2018 season 2, let's go. Oke, dalam menunggu berapa lagi langsung ke episode 28 dari Captain Tsubasa 2018 season kedua. Let's go. 28 ya? Ini lumayan panjang loh nih. 24 menit. Let's go. Kenzo. Okay, let's go. Opening. Metal men, lagu enak men, enak men. Sama-sama Johnny Mesh juga. Badai tendangan. Itu kuncinya sih. Iya, karena kenangannya keras, men.
Dijalkan. Ini kan jadi, ini kan jadi tantangan sendiri juga buat Yuga gitu kan. Untuk coba tendangan. Oke, okay. Demen nih gue detail gini nih. Let's go. Iya. Yeah. Yes. Bapaknya datang. Call. Oke. Okay. Yo. Pasti kepotong nih. Kepotong ini. Iya, benar.
Wis, wis. Let's go. Woo. Kan dioper ke Misaki. Ada yang datang. Saha. Oh, ini nih apa ibunya Snyder. Ya. Harwitz Kun. Ya, kayak Eventes, men. Nah, itu teknik. Langsung kena trigger. Dia tetap nembak ya. Terlalu easy, men. Terlalu easy, men. Oh, kiper gede banget soalnya. Ya kan? Okay. Ooh.
Oke. Okay. Dapat lagi. Nanti kita kena batunya. Kapten Snyder. Langsung ke trigger ya. Kena nih kayaknya. Paham. Sama tadi. Buset, buset. Sulit nih. Oh, lempar dong. Nantangin aja.
Langsung, seng. Anjir, malah ngetes tendangan ya. Kacau. Waduh, nyobain juga mas. Mengincir bawah lah. Betul. Pancing juga ya. Misaki tuh. Misaki. Kok yoga? Buset. Buset. Gila, man. Wah, kacau. Habis ya? Iya, habis. Habis, men. Ya, jadi episode ini emang Mueller, emang MPV banget ya. Muji para pemain Jepang gitu kan untuk mengetes ya kemampuan yang mereka gitu kan. Dan memang ini kiper memang tahan banting, men. Gila emang. Ini ada berapa menit sih? Nanti bakal di tahu kayak tumben sih 24 menit gitu kan. Enggak tahu nih mau bahas apa nih. Atau mau tampil apa, tapi ya tunggu aja lah. Ya kan? Dan itu bener-bener mungkin bakal terus dicoba gitu kan sampai akhirnya Miller bosen gitu kan untuk bermain kan, dan akhirnya nanti baru nanti mereka counter gitu kan. Karena maksudnya Mas Oda udah naik semua tadi. Kepancing dia, ke trigger ya emang. Semua dicoba, Eagle Shoot, Trezor Shoot, Drive Shoot, Tiger Shoot. Wah. Tetep aja kebal, men. Miller emang gila emang. Tet tet tet. Oke. Oh, oke. Oh, let's go. Oke. Jadi ternyata gue pikir 24 menit nih emang ah sorry 24 menit nih emang ada lanjutan, tapi ternyata cuman kosongan aja. Di gue pikir ada lanjutan seperti itu.
Ya itu jadi gue jadi bener-bener emang ini lagi MVP-nya nih emang Muller ya sejauh ini gitu kan, karena Wakabayashi juga belum 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 tampil kan, maksudnya belum bener-bener nunjukin kemampuannya gitu kan, jadi bener-bener ini masih spotnya atau spot highlightnya nih masih Muller gitu. Itu dari gue yang pasti saya terus komentar lagi ke anime spring apa lagi yang kalian mau bahas. Kalau suka, kalau nggak suka tinggal di dislike saja, dan jangan lupa nonton notifikasi agar lu tidak kena free gue, dan sampai berjumpa lagi bersama gue selanjutnya, dan bye.